Macam mana akad takbir mutamak mazhab Syafi'i? Number one, hok-hok-hok, the highest lah. Hok-hok mutamak sekali. Hok-hok paling standard. Macam mana akad takbir? Hok lain-lain tu boleh, tapi dia hok tidak mutamak lah. Tidak standard lah. Dan mungkin di sisi mazhab lain, hok tu standard. Tapi mazhab Syafi'i tak dianggap sebagai standard. Tak dianggap sebagai hok paling mutamak lah. Macam mana tu akad takbir kalau semayang? Haa, sudah. Haa. Kata mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang ada empat pendapat. Tapi satu je yang dikira sebagai inilah mazhab, kerana dia yang paling muktamad. Ha, mana? Macam mana tuan-tuan angkat takbir? Ha. Seiring. Macam mana seiring? Allah. Ada mazhab Syafi'i tu. Ha. Ha, cara angkat tangan tu mazhab Syafi'i dah tu. Ha, cuma Allah tu panjang. Allah akbar pendek aja. Dia ada beberapa bentuk sebenarnya. Pertama, angkat tangan dengan Allah akbar tu mana dulu, mana kemudian. Ataupun adakah ia bersama-sama ke macam mana? Yang kedua, tangan tu letak kat mana? Ha, yang ketiga, Allah Akbar tu panjang ke pendek? Ha, Pak Haji kata angkat tangan tu, ha, itu betul mazhab Syafi'i. Ha, jadi imam tu layak lah. Ha, tapi Allah Akbar panjang tu, ha, itu tak mazhab Syafi'i tu. Ataupun bukan hot standard sekali tu. Allahu Akbar. Ada, ha, jadi. Ha, mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Ha. Ya. Sama-sama sebut, sama-sama angkat tangan. Sama-sama habis sebut, sama-sama jatuh tangan. Sebut pula pendek. Dua harakat je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Number one. Mazhab Syafi'i ada lagi 3-4 bentuk. Dia panggil 3-4 wajah. 3-4 kaul. Tapi kalau dia anggap sebagai mazhabnya, itu lah. Jadi kalau tuan-tuan masuk takbir, Allahu Akbar. Hakim mazhab Syafi'i ni lah. Separuh. Separuh lagi belum tentu lagi. Tangan tu letak di mana? Tangan antara bahu dan telinga sini. Bukan gitu. Bukan gitu juga. Ha, biasa je. Tapi di tengah-tengah. Bahu dengan telinga ni. Ha, gitu. Kalau kita gitu kat gitu. Ukuran dia. Ha, tapi gitulah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah Akbar, tangan kat bahu. Itu tidak standard mazhab Syafi'i. Itu bukan mazhab Syafi'i. Masih dalam mazhab Syafi'i sebab ada ulama Syafi'i yang kata sunnah begitu. Tapi dalam mazhab lain itulah paling standard. Tapi nak cerita dalam mazhab Syafi'i lah kita cerita ni kan. Antara telinga dan bahu. Kat bahu pun boleh juga. Ada hadis Nabi kat bahu. Eh, kat telinga boleh juga. Tangan telinga. Ada je orang takbir gitu. Kan? Letak dulu tangan. Allahu Akbar. Letak dulu tangan baru takbir tu tak standard lah tu. Tapi nak cerita tangan dia letak tu kan. Setuh tu bingung lagi. Boleh aja. InsyaAllah dapat pahala juga. Sebab dia angkat tangan. Tapi itu bukan standard mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i antara telinga dan bahu. Kerana dia gabung dua. Hadis bahu dengan hadis telinga. Dia gabung dua-dua. Dia kata di tengah-tengah antara keduanya. Tiga-tiga boleh buat. Di bahu boleh buat. Di telinga boleh buat. Di tengah-tengah itulah mazhab Syafi'i. Jadi kalau tuan-tuan buat, Allahu Akbar. Ha, perfect eh? Sama-sama sebut Allahu Akbar, sama-sama tangan naik. Sama-sama habis sebut Allahu Akbar, sama-sama turun tangan. Dan tangan tu berada di antara bahu dan telinga. Ha, dapat teknik mazhab Syafi'i. Itu orang kata mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i tu. Mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i maksudnya pendapat yang paling diangkat lah. Number one punya pendapat. Hmm. Tapi kalau tuan-tuan buat hal lain pun, walaupun kita kata ini bukan mazhab Syafi'i atau pendapat yang tidak standard, tidak muktamad atau seumpamanya, masih ada ulama Syafi'i yang berpendapat begitu. Bahkan dalam mazhab lain, itulah yang muktamadnya. Jadi ya, agama ni di luar dalam hal macam ni tak ada masalah pun. Tapi ada kata kita mazhab Syafi'i, kena tahulah mazhab Syafi'i itu macam mana. Kalau takbir, begitu. Baru cerita takbir ke, tak cerita lain lagi tu. Ha, tujuan ulama angkat pendapat yang paling bagus tu untuk memastikan ia lebih sunnah dan lebih menepati syarak. Itulah tujuan dia, bukan sahaja nak buang masa. Ulama kita ni dia nak kaji hok mana hok the best. Hok paling al-aqrab wal ashbah ila sunnah was syara'i, paling dekat, paling rapat, paling tepat dengan sunnah dan syariat. Ha, tu depa ni saring apa dulu sampai hari ni duk saring dapatlah pendapat yang sedemikian. Ya. Tak apalah kan? Ha, kalau kita boleh amalkan yang the best itu, yang utama itu, itu terbaik. Terbaik. Especially dari sudut ibadat. Kerana ibadat ni tak ada kena-mengena dengan orang lain. Ha,
kita dengan Tuhan. Lagi bagus kita buat hak the best tu, insyaAllah lebih disukai dan diredai Allah, dan mudah-mudahan lebih berpahala lah. Kita beramal pun lebih selesa jika kita beramal dengan ilmu lah. Ya, ni kalau cek belakang takbir ni, bukan mazhab Syafi'i belakang tu. Mazhab Syafi'i hak tak kuat lah. Mungkin kuat dalam mazhab lain, tapi mazhab Syafi'i dia tidak kuat. Dan dia tidak dianggap sebagai mazhab Syafi'i. Hak mazhab Syafi'i ni, hak ni, Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i ada banyak pendapat. Pendapat nombor satu tu, itulah dikatakan mazhab Syafi'i. Ya? Kita kata, ni mazhab Syafi'i, ni mazhab Syafi'i. Mana pendapat terbaik lah. Ya? Tapi nak cerita begitu. Ala kulli hal, kita ni bukan jenis taksub mazhab. Sebab kita tahu realitinya, kita banyak dah ambil daripada mazhab lain. Mazhab Syafi'i juga, tapi pendapat yang tidak kuat. Tapi menurut mazhab lain, kuat. Kerana dalam banyak hal, tuan-tuan, kalau kita nak ambil semua standard, dalam bab semayang, bolehlah tuan-tuan ambil standard, pasal tak ada apa masalah. Ya tak? Bolehlah, Allahu Akbar. Oh, dapat hak standard sekali, insyaAllah hak sunnah sekali, dapat pahala. Paling banyak sekali, insyaAllah. Ibadat mungkin tak ada isu, tapi dalam hal-hal yang lain, kadang-kadang kita tak ambil hak muktamad pun. Saya bagi contoh hak paling tuan-tuan nak faham. Dulu ada isu, ada member tu kahwinkan, mufti yang kahwinkan tu. Artis tersohor negara dulu, siapa? Tak sebut nama. Sebab nama tu tak penting. Berlaku kat atas siapa juga tidak penting. Yang penting isu ni ada signifikannya yang tersendiri. Di mana kita tak payahlah nak kalut-kalut sangat benda-benda sumpah ini. Memanglah mazhab Syafi'i kata tidak sah. Mazhab Syafi'i hak number one tu. Tapi ada lagi pendapat kedua, pendapat ketiga yang kata sah. Yang mana di semazhab lain, the best. Ataupun yang terbaik juga. Apa isunya? Member tu kahwin, juru nikah pergi kata. Juru nikah ni bukan macam calang. Mufti. Aku nikahkan di kau sekian, 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 sekian. Member tu pun jawab, aku terima. Aku terima. Tak ada nikahnya. Kan agak kecoh juga. Ha? Jadi ada ramai jugalah. Dan sebagainya adalah figure-figure yang dianggap sebagai tokoh besar juga. Dia kata tidak sah. Pasal dia kata ini bukan standard mazhab Syafi'i. Ini bukan mazhab Syafi'i. Mazhab lain. Majoriti kata sah. Cuma mazhab Syafi'i yang paling standard kata tidak sah. Tapi mazhab Syafi'i yang bawah lagi dia kata sah. Yang tidak kuat lah. Di sisi mazhab Syafi'i dia tak kuat pendapat tu. Pendapat yang kuat, yang dianggap sebagai mazhab. Mazhab Syafi'i. Tidak sah. Memang tak sah. Ya. Tapi boleh tak kita ambil pendapat mazhab Syafi'i yang kedua, ketiga yang kata sah ni, yang tak kuat dalam mazhab Syafi'i, tapi di mazhab lain kata sah dan kuat. Boleh tak? Boleh lah. Pasal dalam banyak hal, terutama dalam munakahat pun, kita ada ambil hak tok muktamad pun, hak tok standard pun. Contoh yang saya bagi paling senang, contoh apa? Mazhab Syafi'i tuan-tuan, syarat kepada wali mesti orang yang adil dan tak boleh orang yang fasik. Tuan-tuan buka lah mazhab Syafi'i mana-mana pun. Buku mazhab Syafi'i kan? Tuan-tuan boleh tengok lah Fiqh Manhaji, antara buku mazhab Syafi'i yang terbaik lah dalam pasaran hari ni, yang menghimpunkan pendapat-pendapat yang paling the best dan paling latest, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Yakim yang terjemahkan, Fiqh Manhaji tu. Tiga orang yang karang buku tu. Syekh Ali Sarbaji, Mustafa Al-Khain dengan Mustafa Adib Al-Bura. Mustafa Sa'id Al-Khain dan Mustafa Adib Al-Bura. Okay, buku top lah mazhab Syafi'i. Majlis surah banyak belajar buku tu. Ha, cuba tengok syarat wali apa. Nombor satu. Nombor satu Islam lah. Tapi di kalangan syarat-syarat tu dia mesti ada. Wali mesti adil. Tidak fasik. Tahu mana adil apa? Adil ni bukan macam pemerintah yang adil. Bukan begitu. Adil-adil dalam syarak ni, khusus dalam fiqh lah ya, merujuk kepada seorang mukmin yang sempurna imannya dan amalnya. Ya. Tuan-tuan tak mari semayang berjemaah lima waktu sehari semalam, melainkan dengan keuzuran. Tak adil dah. Tu tak kira lagi hak duduk lepak kedai kopi macam saya sendiri lah. Ya tak? Ha. Tapi kita lepak-lepak pun tayang azan, kita pergi masjid surau. Kita stok lalu, tak duduk kedai waktu azan tu. Ha, tapi kalau waktu azan duduk surau lagi, duduk sembel lagi, tak adil tu. Saya bagi tahu tuan-tuan, personally, kalau hak muktamad dan standard mazhab Syafi'i ni diaplikasikan, diambil untuk dijadikan amalan, saya boleh kata tak ada siapa boleh diwali hari ni. Habis tu, kita dah ambil pendapat kedua dalam mazhab yang tidak kuat. Itulah. Ataupun yang tak diangkat sebagai hak-hak nombor one lah. Wali boleh di kalangan orang-orang fasik.
saya ni kalau ikut stand up mazhab Syafi'i tak jadi wali tuan. Bagi anak saya. Kalau saya tak adil, tuan-tuan lagi tak adil. Tak tak? Ingat junika yang ada tu adil sangat ke? Kalau ikut spek mazhab Syafi'i lah. Tapi kita ambil pendapat yang kedua, di mana wali boleh saja di kalangan orang-orang yang tidak adil, termasuk fasik bahkan. Alah setakat aku terima nikahnya pun nak kecoh. Patut wali dan jurunikah tu sendiri dipertikaikan. Adakah dia adil? Adakah dia tidak fasik? Ha, kalau dia adil dan tidak fasik, suah nikah. Kalau dia tidak adil, of course lah kalau dia fasik, tidak suah nikah. Itu lebih berat nak dibandingkan dengan lafaz kadang aku terima nikahnya, aku terima nikah. Kita duduk fokus waktu, betul tak? Tapi saya itu tak jawab pun, saya follow belakang aja. Tapi Allah kata, isu kecil aja. Puak tu salah sikit lah, ha, jaga. Tapi kalau buat kita sendiri, tak apa. Salah banyak pun tak apa, ya tak? Isyak dah ke? Oh, baru nak mengajar, isyak dah.